Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Kalian tau gak sih, hari ini aku lagi ada di pasar kue subuh Senen. Ini kayak aku udah berapa lama sih, Ti, yang sini? Kayak udah kayak 3 bulanan gitu ya, weh. Dan ini aku datangnya malam minggu, kalian tau gak ya, weh? Itu rame kali, weh, nih. Yaudah, sekarang kita mau belanja kue yang ada di sini, yuk ikutin aku terus ya. Jadi guys, kalau saran aku, mending kalian itu datangnya jangan malam minggu ya, karena emang serame itu loh, guys. Yuk kita masuk dulu. Ini tuh ada di gedung baru ya, guys, ya. Guys, lihat deh. Ini tuh aku sebenarnya sering beli dimsum ya. Ada dimsum. Terus kalian lihat nih ada permen-permen gitu, guys. Ini lucu-lucu kan? Rame kali ya, yuk jalan lagi. Di sini juga ada gorengan-gorengan gitu, guys, nih. Ada gorengan-gorengan gitu. Nah, ini juga nih. Ini yang paling banyak itu jual kue-kue gini, guys. Kayak pasar gitu ya. Ini dimsum nih, ngulik. Ini berapa bang? Bang, berapa ya? 12. Ih, ini lucu banget nih. Lihat. Lihat deh, lihat lucu kan? Ini berapa bang? 2000, mau nggak? Ini isinya apa ya bang? Ini lucu, coba lihat nih. Beli ya, liat. Iya 2000. 2000 ya berapa? Oh 7000, mau nggak? Ini ada sus. Khusus guys. Nih kalian tengok, ini ada bolu-bolu gitu. Nih bolu-bolu gulung gitu ya. Berapaan bang? Bang berapaan? 2000-an. Nih guys lihat deh, ini tuh warnanya 2000-an. 2000-an guys. Yuk, kita lihat lagi coba di situ. Harganya 2000-an. Ini 2000 juga bang? Iya sama. Nih 2000. Nih teman-teman, ini harganya 2000 loh. Ada plastiknya nggak bang? Ada. Oke, kalau ini berapa? 2000 sama. Sama. Ini 2000 juga? Eh enggak. 4000. Oh, ini brownies teman-teman. Ini ada brownies. Harganya 4000 dapat 2 gitu loh. Ini rasa apa ya bang ya? Apa? Pandan. Ini rasa pandan ya. Satu. Mana lagi mau tampil? Itulah. Ini apa rasa apa? Brownies. Coklat. Ini rasa coklat guys, 2000. Kita ambil 2. Apalagi? 2, ini satu lah ya, nih. Apalagi Mut? Coba itu ambil di ujung. Nih, sama ya, ini sama ini ya? Kayaknya sama rasanya. Ini aja deh, dah ini. Beli 4 aja. Kamu deh atau lagi? Oh yaudah, atau lagi, ini aja lah ya. Oke, 10.000 ya? Nih, 5. Ya, makasih ya. Oke guys, ini kita beli. 10.000 dapat 5, lumayan ya, say. Yuk, kita lihat lagi. Nah, ini ada kue-kue basah gitu juga nih. Ini harganya berapa ya? Yuk, kita tanyain dulu ya teman-teman ya. Bang, berapaan ya? Seribuan. Coba nang. Nih guys ya, nih kalian lihat nih, ini kayak kue basah gitu, harganya cuma 1000-an. Nih ada yang pisang gitu. Dan nih ini tuh enak deh kayaknya. Jadi dia tuh ada kayak nih, lihat ya. Ini tuh kayak ada coklatnya gitu di bawah. Kayaknya dulu aku di SD itu sering kali nggak sih guys ada nemu kue-kue kayak gini. Ini juga ada yang modelan bunga gitu ya. Bunga hijau gitu. Harganya murce ya, size 100.000, cuma 1000-an aja. Ini rame kali sih guys. Jadi ini kita rasain dulu kue 2000. Rasa coklat. Waduh lah. Lembut. Gimana rasanya? Lembut. Ya teman-teman, kalian bisa lihat ini kue-kuenya lucu banget gak sih? Jadi tuh dia kayak banyak gitu. Ini isinya berapa ya? Ini bang, ini berapaan bang? Nah ini 35 guys. Jadi bisa buat kayak kalau misalkan teman kalian ulang tahun gitu, kalian beli ini aja, murce ya kan? Nih teman-temannya, ini kita lihat ada pai-pai. Bang, berapaan bang? Nih harganya 2000-an guys. Ini pai-pai, ini aku sering beli sih ya, pai-pai ini. Ini ada yang kayak buah-buah gitu loh. Terus ada juga yang coklat, ini lucu banget nih. Ini juga ada yang polos. Nih. 2000-an doang weh. Nih kalian tengok, ini ada jajanan-jajanan anak SD gitu loh weh.
kayak silver twin ya guys ya. Rambut nenek, ini rambut nenek nih. Ini kacang, mochi, mochi guys, ini mochi, mochi kemasan gitu ya guys ya. Ini juga ada permen-permen guys nih, sini. Lollipop gitu, sini ada puding-puding. Yuk kita lewat lagi guys. Wow, ini ada mochi. Ini mochi. Ini ada mochi-mochi juga nih. Ini ada dimsum. Yuk. Ini berapa, Bang? 6.000-an. 6.000-an. Nah, kalian bisa lihat guys, ini tuh gorengan nih. Ini pasti ini buat kalian yang suka gorengan pasti suka kesini karena ini banyak kali goreng-gorengan gitu, guys. Bang, berapaan ya? 2.000-an. Oke. Okay. Gorengan 2.000-an say. Guys, di sini tuh rata-rata harga kayak makanan kue-kuean itu emang 2.000-an ya say. Nih 2.000-an. Ramai kali sih, tapi kayak biasanya aku nggak seramai ini guys, tapi suka sih kalau pasar seramai ini lah. Juga ada ini roti-rotian gitu ya. Kalau misalkan buat sarapan juga cocok sih. Wah. Berapaan, Bang? 5.000-an. Ini kayaknya roti mentega ya, mutnya nggak sih mut. Ini mentega gitu 5.000-an guys. Ini ada juga yang nanas. Ini roti sisir ya teman-teman ya. Harganya 5.000-an. Ini ada juga yang coklat. Ini ada yang coklat juga. Udah, kita jalan lagi ya teman-teman. Kalau yang roti-roti ini rata-rata harganya tuh 5.000-an ya sayo. Kita jalan lagi. Mantap kali pokoknya kesini weh, ramenya. Pokoknya yang roti-roti nih, ada juga yang roti, apa nih coba kita lihat. Ih lucu banget, pasti kalian bilang ini lucu, wow. Ini ada roti buaya gitu guys. Roti buaya gak sih, ya kan? Roti buaya, ini juga ada nih yang kayak roti kopi gitu guys. Lucu kan harganya 5.000-an aja, yuk kita jalan lagi. Nah, di sini juga ada snack-snack kering gitu, guys. By the way, dulu tuh aku sering beli snack kering. Kalau dulu harganya 3.000-an. Itu dulu sering gue nih lah. Ini tuh ada kayak snack-snack gitu. Kayak gini nih. Kalian kepo ya kan? Apa aja sih snack-snack keringnya nih? Kalian bisa lihat. Itu kayak ada lumpia gitu, guys, nih. Kayak ada lumpia gitu. Terus itu juga ada kayak ini Astor ya? Apa sih namanya? Apa sih namanya ini Astor-Astor gitu, guys. Ada juga yang warna pink kayak gitu, ada yang warna coklat juga, terus ada keripik-keripik juga guys. Oh my god, gila gak sih? Pokoknya kalau kalian kesini pasti kalian itu ngerasa pengen beli semuanya ya kan, walaupun dompet kita terbatas ya say. Kita lihat-lihat lagi. Ini ada kue bolu gitu guys, nih kue-kue bolu gitu nih. Ini kue-kue bolu yang gede gitu ya, buat oleh-oleh sih lebih cocoknya gak sih? Nah, kita sekarang bakar ini sampai ujung ya. Ya udah sekarang aku mau ke sana lagi guys. Kayaknya di sana makin sepi ya guys ya. Makin sepi ya nggak? Nih aku mau beli dimsum guys yuk. Ini aku beli orangnya mana ya? Dimsum. Pak ada orangnya nggak? Raja di sana juga ada dimsum by the way guys. Yuk banyak kue-kue basah gitu ya. Aku nggak tahu itu namanya apa. Jadi dia tuh kayak diselimuti daun gitu, kayak gini. Apa ya namanya? Guys, kalau kalian tahu ini, oh ini lontong guys namanya, lontong gitu. Yuk kita lewat lagi. Ini kue apa namanya mut? 5.000 mut. Ini harganya 5.000 guys. Nih harganya 2.000 guys. Yuk, aduh. Ambil dulu. 2.000-an. Satu. Beli 5 kali ya guys ya. 3. 4. 5 aja kali ya, udah 5. Oke. Ini 2.000 teman-teman. Bayar ya teman-teman ya. Ini aku beli 4 tahu isi bakso, satu lagi satu lagi risol mayones. Ini, Bang. Ini
10.500 guys yang kita bayar dulu ya. Pokoknya kalian kalau misalkan bawa uang 50.000 ya udah dapat banyak, udah dapat seplastik penuh gitu loh guys. Nah ini guys kalian tengok ya, jadi aku beli ini tuh, ini ada lemper ya, karena aku sebenarnya nggak terlalu suka lemper, tapi ya udahlah kita beli aja ya guys ya. Ini 4, terus 1 risol mayones, 1 lemper nih. Jadi kalau misalkan kalian mau jualan gitu, mau jualan kue, bisa ambil kue-kuenya dari sini tuh sebenarnya. Karena banyak juga we orang yang jual kembali gitu loh guys nih. Nah ini terakhir nih aku mau nyari dimsum guys. Berapaan bu? Isinya berapa? Nih 10.000 isinya 4 guys. 10.000 satu ya bu ya? Kalau segini berapa ya? Ini isinya berapa? Mantap. Nih guys beli dimsum. Ini aku emang dari kemarin itu lagi pengen dimsum guys. Jadi karena di kosan aku jarang ada, jadi aku beli di sini. 10.000. Ya lihat. Ya. Makasih ya. Yuk. Oke deh teman-teman ya, yuk kita keluar ya. Ini tuh udah rame kali swear. By the way ini jam 9 ya, makin rame makin malam emang makin rame. Yuk kita keluar. Oke deh wey, jadi kalian udah lihat ya, kita udah ke dalam tadi dan kita udah beli beberapa jajanan. Tapi ada yang habis ya, satu plastik tadi habis saya makan karena kami lapar wey. Kami belum makan dari SD say. Aku beli gorengan gitu, terus itu beli yang ini harganya 2.000. Dan yang terakhir dimsum itu 10.000 dapat 4 ya guys ya. Ini dimsumnya itu tadi juga ada yang kalau misalnya kalian mau beli banyak itu bisa weh, karena dia ada paket yang banyak tadi yang udah kalian lihat ya. Nah ini tuh termasuk murah ya guys ya, 10.000 dapat 4, karena setahu aku dimsum itu kayak 13.000 aja cuma dapat 3 guys. Di sini udah termasuk murah ya menurut Ike. Yaudah deh, makasih buat kalian yang nonton video ini. Next kita mau review pasar apa lagi boleh komen di bawah ya guys ya. Yaudah, sampai jumpa guys, love you.